luar biasa berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tanah tandus dan gersang seperti ini, segala jenis buah-buahan dan sayur-sayuran mudah didapat dan harganya murah. Allahu Akbar ya. Ada baladi kullah. Hei baladi. Tuh, ini baladi entem in fen. Min Yaman. Jadi semuanya ini ditanam di sini. Ada fen mazra atau ibina? Ada fi haqa Saudi, fi Taif, fi Jeddah, fi Medina, fi... Tuh, ini baladi nih. Baladi itu lokal. Luar biasa kan ya? Murah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan sekarang saya mau nge-share nih buat teman-teman semua betapa tandusnya kota Mekah. Bisa teman-teman lihat sendiri sejauh mata memandang, tandus dan gersang. Saya baru saja datang dari Indonesia ke Mekah. Di Indonesia itu anginnya, aduh kalau ada angin gini, iya anginnya sejuk dur. Tapi di sini di bulan Agustus ini luar biasa panasnya, luar biasa ya. Lihat sejauh mata memandang, tandus dan gersang ya. Makanya bersyukur jadi orang Indonesia, karena di Indonesia itu sepanasnya di Indonesia belum ada apa-apanya dengan panasnya di kota Mekah. Tapi yang luar biasanya di kota Mekah itu kan tandus dan gersang, panas lagi. Tapi segala jenis buah-buahan dan segala jenis sayuran itu ada di sini. Iya, betul. Ada di sini. Nah, yang bikin saya takjub dan heran, Dur, ya, di negara tandus dan gersang seperti Arab Saudi ini, sayuran itu murah. Murah. Iya, karena jarangnya hujan, otomatis segala jenis tumbuh-tumbuhan susah hidup, walaupun hidup seperti buah dan sayur itu mengandalkan air dari supply ya, dalam tanah ya, dari dalam sumur, otomatis kan butuh biaya. Biaya sangat. Coba mahal. Semangka yang segitu gedenya, yang 5 kilo cuman berapa? Real. Iya, murah ya, luar biasa berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tanah tandus dan gersang seperti ini, segala jenis buah-buahan dan sayur-sayuran mudah didapat dan harganya murah. Murah meriah. Allahu Akbar ya. Sekarang saya masih pakai waktu Indonesia. Di Indonesia sekarang jam setengah tujuh, bahkan udah mendekati. It's different. Di maghrib, Isya. Di sini jam berapa, Dur? Ini jam setengah tiga, Kang. Setengah tiga, dan ini panasnya berapa panasnya sekarang? Sekarang 39 derajat. 39, coba kamu berani nggak di sini nyeker nggak pakai sendal? Panas kan? Panas banget ini, luar biasa ya. Dan saya kalau ke padang pasir seperti ini, guys, mobil nggak dimatiin, ya. Karena biar masuk dalam mobil, biar nggak terlalu panas. Dan di situ ada arah Baduy. Lihat, arah Baduy itu di sana tuh. Mereka hidup tanpa AC, tanpa listrik, ya. Seperti hidup di zaman Nabi. Gak kebayang dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu hijrah ke Madinah naik unta, ya. Jauhnya kayak apa ya Allah. Lihat guys. Sejauh mata memandang di sini. Dan ini ada apa namanya? Walaupun ada rumput semuanya menguning, mati karena nggak ada air. Dan ini ada apa? Bekas ban mobil. Saya kalau pakai Rubicon atau Range Rover, berani saya ke sana. Ini kalau mobil kita ke sini, Kang, nggak bisa pulang. Nggak bakalan bisa pulang. Luar biasa. Saya takutnya kamera overheat di sini ya. Kang, coba di zoom tuh arah Baduy. Iya, coba. Boleh apa? Kita lihat nih perumahan arah Baduy.
Ini kamera bentar lagi overheat coba. Banyak teman-teman yang pengen tuh tahu Arab Baduy. Ini pemukiman Arab Baduy, mereka hidup tanpa listrik, tanpa AC, di bawah sengatan terik matahari di bulan Agustus ini, panasnya luar biasa ya. Allahu Akbar. Hai Dur. Nah, sekarang kita lihat buah-buahan apa saja yang ada di kota Mekah ini ya. Dan harganya berapa saja, yang seharusnya kan di negara tandus dan gersang seperti di Arab Saudi, khususnya di Mekah ini, buah-buahan mahal dan susah. Tapi karena berkat doa Nabi Ibrahim, mudah-mudahan anak dan cucu saya di negara yang, di negeri yang tandus ini bisa mendapatkan segalanya, termasuk juga buah-buahan, bahkan di bawah bumi yang saya injak ini nih guys, ada minyak. Oke guys, karena panas takutnya overheat kamera, nanti saya lanjut lagi. Nah, sekarang saya mau jalan arah pulang ke kota Mekah. Kota Mekah itu ada di belakang saya. Bisa teman-teman lihat sendiri, ya Allah. Kota Mekah, ini pinggiran kota Mekah ya, tandus dan gersang. Perbatasan non-muslim. Iya, ya? Ini perbatasan luar biasa. Dan di sini banyak Arab Baduy kalau musim dingin. Nah, lihat ya. Ini ada bangkai kambing. Dulu di sini tempat ini nih. Oh iya. Pembuangan apa? Iya, tempat pembuangan. Lihat guys. Iya, kan banyak tuh. Luar biasa ya. Harusnya tuh Dur, karena di sini negaranya tandus, susah air ya. Iya enggak? Harusnya kan buah-buahan mahal. Ya. Ya. Sejauh mata memandang tandus. Tadi mah perasaan enggak goyang-goyang gini, Dur? Jalan-jalan. Hah? Jalan-jalan apa enggak? Enggak tahu. Iya, tadi mah enggak lewat itu kan Kang tadi. Hah? Enggak sih, ini tempat bekas ban kita. Jadi kita ini benar-benar nekat masuk ke gurun pasir seperti ini. Bawa mobil di pasir seperti ini ternyata goyang-goyang ya. Dan ini anginnya itu bukan angin segar, panas ini guys. Angin panas luar biasa ya. Tadi kita lewat sini ya Dur? Tuh lewat ini nih gitu? Iya, lewat sini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ih, jangan salah nginjak pokoknya. Lewat sini bukan Dur? Iya, lewat sini ya. Lihat guys, bismillahirrahmanirrahim. Lewat sini bukan, Nur? Tahu. Mas mau ya? Aduh, Nur. Tadi lewat sini bukan ya? Iya, itu jalan tuh di depan. Iya. Allah. Nah, ke kiri. Allah, ke kiri. Lihat guys ya, jalannya. Oke, nanti kita lanjut lagi guys ya. Ini panas banget kamera. Oke guys, sekarang kita sudah sampai ke pasar buah dan sayuran terbesar di kota Mekah. Bisa teman-teman lihat. Sekarang saya mau beli ada isi semua kalam Arabi? Khas Amerika. Dan ini apa namanya? Kabuchi. Buat hamburger. Fentomatum segir, Vi. Masya Allah, lihat. Nah, ini saya mau beli ini. Masya Allah, lihat guys. Berkah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang nggak ada di sini? Bisa teman-teman lihat tadi sendiri ya, bahwa padang pasir gersang. Fan. Lihat, serai semuanya ada, salak. Apa yang enggak ada di sini? Semuanya ada. Ciplukan. Ada manggis. Rambutan. Masyaallah. Enggak tahu sih. Lihat guys, ya. Ini buat sayur kali, jangan. Ini tadi tuh
apalagi? Lihat. Ada Abu Sabah. Ini 7 real, saya beli 2 nih. 7. Ada Ahsan. Iya, wah. Ada Ahsan. Lihat guys. Pilpi rumi atau paprika dari yang warna kuning, merah. Wow, luar biasa. Terus khiar. Lihat buah-buahan. Ada hina wala barra. Ada Amerika. Tuh, walaupun ini diimpor dari luar, tapi harganya murah. Bikam hadi. Tuh, murah-murah guys, luar biasa kan? Tuh. Ada isi semua. Ada di skrit. Tuh. Krimis-mis. Mis-mis. Apalagi ya? Tadi tuh istri tuh pesen ini ya? Hair, Vin, hair. Hair, mujud. Hair, apa lagi? Iya. Maafin muskal muhim hair. Tadi tuh apa aja sih? Tomat. Wajib hair. Iya. Terus apa lagi sih, Dur? Tuh, apalagi kurma. Di sini berbagai jenis kurma juga ada di sini. Ada baladi kul loh. Hey, baladi. Tuh, ini baladi entemin fan. Minyaman. Minyaman. Jadi semuanya ini ditanam di sini. Ada fan mazra atau ibina? Ada di حق السعودية في الطائف في جدة في مدينة في. Tuh, ini baladi nih. Baladi itu lokal. Luar biasa kan ya? Murah. Luar biasa ini berkah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, segala jenis sayuran, lihat. Ini buah yang tertulis di Al-Quran, yaitu tin lokal kecil. Nah ini, bismillah, saya icipi satu, ini namanya una banati. Ada banati, sah? Bismillah. Ini beli satu nih. Di sana ada nggak sih? Enak, Fit? Nggak makin. Dia buah itu. Adi bikam. Kamstag. Udah nggak ditawar lagi. Oke guys, sekarang saya mau belanja dulu. Biar fokus belanja, nanti kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut di mobil. Jalan menuju arah pulang. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya membuktikan dahsyatnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, luar biasa. Di negeri yang tandus kering kerontang, segala jenis sayuran dan buah-buahan yang saya jarang temukan di Indonesia ada di sini. Kemarin saya di Indonesia 4 bulan itu nyari ceri, tahu nggak ceri? Iya, yang tadi dibeli di Bindaun, iya. Itu susah. Di Indonesia, di sini ditemukan. Harusnya di Indonesia ceri aja bisa ditanam, nggak harus diekspor dari luar. Impor berarti ya? Impor. Iya. Luar biasa tuh, lihat gunung aja di sini, di zoom coba gunungnya. Gunung sampai tandus kayak gitu kan? Jadi gunung di sini nggak ada sumber kehidupan di Indonesia. Masih, it's different. Sumber kehidupan tuh banyak di gunung. Kemarin saya selama di gunung hiking, naik turun gunung, banyak air terjun. Pokoknya luar biasa. Minum air lahang di sini nggak bisa ditemukan. Tapi segala jenis buah-buahan ada di sini dan murah, itu yang paling keren. Oke guys, biar durasinya tidak terlalu panjang, doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya.
Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Jangan lupa mampir ke channel Abdurrahman Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.